KBS 비오뉴스 업데이트 단 팩트와 selamat malam pemirsa SBO TV, kembali saya Amal Bastian menyapa Anda di Dialog Malam. Dunia olahraga kita dibuat bangga oleh Timnas U22 yang memenangkan Piala AFF 2019 kontra Vietnam dengan skor 2-1 yang digelar di Stadion Olympic Stadion Phnom Penh, Kamboja, Selasa 26 Februari 2019. Dan tentu saja ini kebanggaan secara menyeluruh karena kita tahu bahwa di Piala AFF ini sudah masuk ke gelar yang ketiga. Sebelumnya ada U19, U16 dan juga U22 untuk tahun ini. Baiklah, kita akan coba bedah dan bagaimana sebenarnya masyarakat sekaligus para pengamat yang hadir di studio SBO TV melihat mulai dari performa squadnya sekaligus pelatih, dan tentu saja lebih jauh lagi kita akan coba komparasikan tentang timnas junior versus timnas senior. Tapi itu nanti. Kita bersama dengan tiga orang narasumber. Di samping saya langsung hadir Mas Rosi Raharjo, pengamat sepak bola. Mas Rosi, selamat malam. Kemudian jangan panggil Pak deh ya, Mas Siddiq aja biar kelihatan usianya sama. Mas Siddiq Prasetyo, jurnalis Jawa Pos. Mas Siddiq, selamat malam. Selamat malam. Baling ujung juga ada pengamat sepak bola Mas Mario Klinsmann. Selamat malam. Terima kasih Anda-anda telah hadir bersama dengan saya berbincang mengenai dunia olahraga di tengah semerawutnya PSI. Timnas masih berprestasi, itu yang kita banggakan sampai saat ini. Tapi lepas dari itu semuanya, pada pertandingan kemarin Indonesia langsung juara pada penampilan pertama di final Piala AFF U22. One by one dari Anda semuanya, mungkin Mas Mario terlebih dahulu, apa kunci sukses dari kemenangan ini? Silakan. Ya, bisa jadi apa yang dilihat oleh masyarakat Indonesia tentang performa tim nasionalnya, timnas Garuda mudanya ya. Ini secara kualitas memang kita tidak kalah dengan tim nasional negara-negara Asia Tenggara lain. Ini jelas ada prospek ke depan, kita bisa berbuat lebih baik dari apa yang kita capai kemarin. Faktor pelatih tidak bisa kita pungkiri. Dan mungkin faktor eksternalnya, sekarang pihak berwajib sedang memproses ini mafia-mafia sepak bola yang mungkin secara psikis juga ikut mendongkrak penampilan performa tim nasional itu sendiri. Segitunya ya, ya melihatnya. Karena mereka merasa feel free tampil kemarin. Tampil kemarin itu sebetulnya musuh-musuh yang dilewati lumayan berat ya. Ada Vietnam, ada Malaysia, ada Thailand, dan semuanya dilewati Indonesia tanpa satupun mengalami kekalahan. Itu fantastis sekali. Imbang, kan ada imbang, satu menang, dua imbang kalau tidak salah ya. Yang imbang begitu apakah masuk prestasi atau bagaimana menurut? Setidaknya kalau melawan Malaysia yang selama ini menjadi momok buat tim nasional kita, maupun Thailand atau negara-negara Asia lainnya, supaya saya pikir asal tidak kalah itu sudah bagus. Asal tidak kalah sudah jadi prestasi. Baiklah, Mas Siddiq. Ya. Kesuksesannya dari mana ini? Ya, ini juga membuktikan bahwa pembinaan di kelompok usia, di kelompok umur yang dilakukan oleh Indonesia, termasuk di klub-klub Liga 1 yang mewajibkan mereka harus mempunyai kelompok umur di dalam kompetisi sangat berguna untuk jenjang prestasi di ajang internasional. Okay. Kita lihat bahwa semua pemain yang berlaga di dalam AFF U22 ini merupakan pemain-pemain yang berasal dari klub-klub Liga 1. Ada juga Witan Sulaiman, pemain yang sangat masih muda yang 17 tahun yang berasal dari PPLP Ragunan, sebuah usaha dari pemerintah untuk selalu melahirkan bibit-bibit muda dari para pelajar. Ini membuktikan bahwa usaha yang dilakukan, bagaimana kita juga menghargai jerih payah PSSI, pemerintah untuk selalu melahirkan bintang-bintang muda. Ini juga artinya ada hasilnya begitu ya? Iya, PPLP kemudian klub Liga 1 harus mempunyai kelompok umur yang dimulai dari U21, kemudian menjadi U19, sekarang menjadi U16. Itu akan kita rasakan dalam beberapa tahun ke depan. Mereka akan mempunyai pengalaman bertanding, skill mereka terasah dalam sebuah ajang kompetisi, dan memudahkan bagi para pelatih yang dipercaya PSSI oleh Federasi Sepak Bola Indonesia untuk memegang kelompok-kelompok umur. Kita lihat bahwa Fahri Husaini sukses dengan U16-nya, dan Indra Safri ketika 2013 mengantarkan U19 juara. Kebetulan keduanya dilaksanakan di Sidoarjo dengan dukungan supporter yang sangat fanatik yang memberi nilai plus juga kepada penampilan pemain di lapangan. Bukan hanya internal tapi faktor X-nya, pemerintah sekaligus pendukung juga menjadi faktor kesuksesan dari kemenangan kemarin. Mas Rosi. Kalau menurut saya sebetulnya juara ini hal yang biasa ya, karena ini yang lebih kalem nih daripada keduanya. Kenapa biasa? Karena sebelumnya menurut saya seharusnya Indonesia sudah juara ya. Seharusnya sudah juara dari mata dari pemain. Cuman kemarin kebetulan aja Indra Safri mampu
apa namanya, mengoptimalkan pemain-pemain yang ada itu. Jadi pendekatannya nggak cuma soal teknis, tapi soal psikologis yang saya lihat nih. Salah satunya si Wanewar ini ya, si bad boy yang tiba-tiba jadi good boy. Nah itu dia. Jadi faktor-faktor pendekatan sosiologi dan psikologisnya itu yang didapat. Sebenarnya pelatih-pelatih yang dari luar negeri, mereka nggak paham kultur Indonesia itu seperti apa, bagaimana pemain-pemain Papua itu seperti apa, mereka nggak bisa mengoptimalkan itu. Oke, salah satu media online internasional menyatakan bahwa Wanewar Marinus dan juga Verza Andika itu adalah dua dari lima pemain terbagus di Piala AFF 2019 kemarin. Artinya apa bagi Indonesia pada saat ada media internasional menentukan bahwa dua dari lima itu adalah Indonesia, Mas Rosi? Ya, secara kualitas memang mumpuni, memang untuk mumpuni. Diakui seperti itu. Bahkan ini bukan tim terbaik ya, menurut saya. Masih ada yang lebih baik lagi. Egi belum main, ya. Sadil belum main, si pemainnya di Madura tuh, Abimanyu juga belum main, si Esra Wolian juga belum main. Jadi kalau seandainya Indonesia full tim, bisa jadi sapu bersih semua tuh, gak ada yang seri itu kayak. Ini artinya tidak sepenuhnya yang paling baik diluncurkan begitu ya, hanya sebagian saja, tapi sudah mengalami, sudah menikmati kemenangan yang ini. Oke, Mas Titik melihatnya apakah seperti itu? Karena ada faktor-faktor yang membuat pemain kita bagus di antara pemain-pemain dari negara-negara lain di piala ini. Iya, seperti saya tegaskan tadi bahwa sistem kompetisi yang mulai dirintis di kelompok umur mampu melahirkan talenta-talenta yang teruji di internasional setelah mereka ditempa dalam kompetisi dalam negeri yang sangat ketat di kelompok umur mereka. Ini juga membuktikan bahwa talenta muda yang akan berkibar di internasional akan terus bertambah. Tidak hanya mereka-mereka, tidak hanya Egi, tidak hanya Sadil, tidak hanya Ezra William, tapi akan semakin banyak talenta-talenta muda Indonesia yang akan dilirik klub-klub tidak hanya dari Asia Tenggara, khususnya Thailand yang sering memakai, atau Malaysia yang memakai pemain dari kita, akan merambah sampai ke Eropa, walaupun untuk ke sana juga harus melalui berjenjang. Seperti Egi, kita melihat bahwa pengalaman yang dimiliki Egi dari Eropa sangat bermanfaat bagi timnas Indonesia, juga bermanfaat bagi rekan-rekannya, minimal menambah motivasi bagi rekan-rekannya bahwa pemain-pemain muda Indonesia juga bisa untuk berkelana ke luar negeri, khususnya sampai ke Eropa. Tapi sepakat bahwa pemain yang diluncurkan kemarin masih ada jauh yang lebih baik, melengkapi pemain yang sudah terbaik yang kemarin diluncurkan. Ada sisi positif dan negatif juga. Bahwa sisi dikip positif, dulu mungkin ya. Sisi positifnya bahwa ketergantungan pada ketiga pemain yang tidak bisa berlaga di Kamboja ini mampu ditutupi oleh pemain-pemain yang lain. Ternyata tanpa ketiganya, Indonesia juga tetap bisa menjadi juara di kelompok umur U22. Walaupun hal yang lebih berat, tugas yang lebih menantang akan ada lagi, AFC U23 dan SEA Games, medali yang sangat lama dinantikan oleh Indonesia setelah tahun 1991 Indonesia juara. Kita tunggu saja bagaimana junior-junior ini nanti bisa melangkah ke sana. Bersama di tahun ini juga, di 2019. Ya, kita buktikan bersama, sepakat Mas Mario dengan ucapan. Selain dengan apa yang disampaikan tadi Mas Rosi, oleh dua senior saya tadi barusan, selain masalah teknis ya, ada masalah psikis yang ditopang oleh pelatih, bahwasannya memang seorang pemain tidak hanya bagus secara teknis, tapi jika psikisnya tidak didorong juga dari dalam, itu akan menimbulkan sebuah kegamangan bermain di lapangan. Jika memang sebuah skill pemain oleh pelatih, selain ditunjang oleh masalah skill, juga ada psikisnya juga didorong supaya dia mumpuni, itu akan menghasilkan bakat yang luar biasa yang ditampilkan di lapangan. Selain skill-skill itu tadi, kecerdasan seorang coach Indra Safri yang menerapkan formasi 4-3-3 ya. Mengapa tidak meniru 4-4-2? Karena di ring tidak mau latah meniru 4-4-2 kick and rush ala Inggris atau 4-2-3-1-nya Jerman. Keterbatasan fisik orang Indonesia diakali dengan formasi 4-3-3 karena jarak antar pemain tinggal 25 meter satu dengan pemain lain. Jadi bisa saling menopang di tiap lini, dari lini tengah, belakang maupun depan. Jadi seperti itu yang dianu sama Coach Indra Safri. Oke, baik. Untuk pembahasan mengenai skuad akan kita lanjutkan nanti. Nanti saya mengajak Mas Rosi, Mas Sidik, juga Mas Mario untuk mengevaluasi dan juga melihat bagaimana pertandingan kemarin bergulir di finalnya. Tapi setelah jeda pariwara, pemirsa, kami akan segera kembali menyapa Anda. Jangan kemana-mana.
Ya, menikmati satu kali kemenangan dan dua imbang di fase grup dalam ajang Piala AFF 2019 kemarin dan akhirnya memenangkan finalnya untuk skor 2-1 kontra Vietnam. Di semifinal ada, maaf, kontra Thailand. Di semifinal ada Vietnam, di final ada Thailand. Apa bagi timnas Indonesia melihat dua timnas dari Vietnam dan juga Thailand ini, Mas Rosi? Dalam 5-10 tahun terakhir ini, dua tim ini jadi momok menakutkan ya. Terakhir, Vietnam sempat masuk final AFC U23. Ya. Kemudian Thailand juga beberapa kali sempat lolos ke Olimpiade. Ya. Jadi, sebetulnya secara prestasi cukup jauh juga ya kita mengejarnya. Tapi, buktinya bisa, ternyata bisa. Ya. Apa arti ini bagi timnas kita? Artinya bahwa Ini masa depan cerah ya. Tergantung bagaimana nanti para pengurus, para pelatih ini mengoptimalkan talenta-talenta muda ini supaya bisa berprestasi. Selama ini kan kita punya prestasi di junior, tapi begitu masuk U23 selesai mereka. Banyak yang bilang karena mau bintang iklan lah, mau yang artis lah. Jadi hal-hal seperti ini yang sebaiknya dihindari lah. Gitu. Mas Itik melihatnya? Iya. Vietnam, Thailand, juara bertahan kemarin. Bagi juara bertahan, karena event ini terakhir dilaksanakan pada 2005. Setelah vakum lama, digelar lagi pada tahun ini, dan Indonesia mau menjadi juara. Tapi saya berharap bahwa gelar juara ini tidak menjadi akhir segalanya, tidak menjadi kepuasan. Karena keduanya, Thailand dan Vietnam, akan menjadi lawan kembali bagi Indonesia di AFC kualifikasi U23 yang dilaksanakan di Vietnam. Satu grup lagi akan dihuni oleh Brunei Darussalam. Jika kita melihat drawing yang sudah keluar, akan berat bagi Indonesia. Karena pertama ketemu Thailand, kemudian di hari Minggu, hari pertama Jumat ketemu Vietnam, di hari Minggu ketemu Thailand. Kalau nggak salah, itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Artinya pada saat AFF dimenangkan begitu, yang U23 untuk AFC belum tentu begitu ya? Iya, karena momoknya menakutkan dari masyarakat masih ada di situ. Akan belajar dari kekalahan yang mereka alami di AFF U22 ini. Apa yang bisa kita lihat dari performa Thailand kemarin bahwa ini? Thailand termasuk tim yang konsisten dengan pola yang mereka pakai terus 4-4-2. Kemudian mereka memakai pelatih dari Brasil, negara yang identik dengan 4-4-2 juga, dengan permain ofensifnya yang 4-4-2 ini akan membuktikan bahwa Indra Safri tidak boleh terbebani dengan pola yang ada sekarang. Dia harus banyak berinovasi untuk dengan polanya 4-3-3 harus berinovasi kembali, karena apa yang dilakukan Indra Safri di Kamboja tahun ini, di kejuaraan kemarin, pasti sudah akan dipelajari oleh Thailand dan Vietnam. Dan belum tentu nanti menggunakan formula yang sama untuk pertandingan berikutnya. Kemudian masih mereka ada perkembangan-perkembangan seperti biasanya kan? Iya, Indonesia pasti akan pakai kembali 4-3-3 karena strategi ini sangat cocok bagi pemain Indonesia dibanding ketika Luis Milla memaksakan pola 4-4-2 yang kurang familiar bagi pemain-pemain Indonesia yang harus bermain yang sangat kreatif dengan 4-3-3 mengandalkan kedua sayap. Kemarin ada Oswaldo Hai dan Witan akan membuat Indonesia akan bermain dengan strategi yang nggak jauh beda, tapi dengan sedikit polesan. Packagingnya berbeda. Betul, karena Vietnam dan Thailand pasti akan banyak belajar dari kekalahan di AFF U22 ini. Oke. Mas Mario, catatan khusus untuk skuad Thailand? Ya, Thailand seperti biasa tetap konsisten dari turnamen ke turnamen, dari segala ukuran usia ya. Tapi ada satu pesan yang mencoba disampaikan oleh generasi muda sepak bola Indonesia dari tahun 2013, U19, U16, sampai sekarang yang U22, bahwasannya kami generasi yang siap untuk mengawal masa depan sepak bola Indonesia ke depan. Yeah. Ini memang terbukti karena tahun 2013 bersama coach yang sama, tahun 2019 ini mampu meraih gelar juara. Indonesia ke depannya ini memang akan dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara yang semakin lama semakin baik ya. Kekuatannya Vietnam sekarang tidak bisa diremehkan seperti 15 tahun yang lalu, atau juga negara Kamboja yang mulai berkembang, lalu ada Malaysia, ada Thailand yang secara notabene dan historikal selalu menyulitkan kita di tingkat usia manapun, itu perlahan-lahan akan dihadapi oleh Indonesia. Satu garis merah yang saya perhatikan dari tahun 2013 ini adalah junior-junior ini tampil feel free mereka. Mereka tampil lepas, nothing tulus. Mereka mau menunjukkan bahwasannya Malaysia dan Thailand atau Vietnam itu bukan lagi musuh buat kami.
Jadi dibuktikan dengan permainan yang mau menakutkan versi Mas Rossi ditepis oleh Mas Mario gitu, bukan mau lagi mau menakutkan begitu kan? Ya, jadi tidak ada beban, tidak ada beban dengan menghadapi karena permainan mereka. Kemarin Thailand yang Spartan seperti itu bisa diimbangi dengan walaupun memang back Marco Baldini ya menyentuh bola dengan wajahnya, jadi akhirnya arah bola berbelok dan masuk ke gawang sehingga menyamakan skor kedudukan menjadi 1-1 itu memang secara tidak sengaja, tapi permainan Indonesia setelah itu dia tidak kehilangan, Indonesia tidak kehilangan mentalitasnya untuk mengejar ketinggalan untuk membuat kedudukan menjadi berbalik menjadi 2-1. Yeah. Dan itu yang memang harus diapresiasi. Selama ini melawan Thailand jika kita sudah kebobolan satu kali. Drop duluan. Drop. Seperti itu. Oke, okay. Feel free. Ini kan faktor X yang jadi faktor plus juga, Mas Rossi. Saya lihat seperti itu. Jadi sebelum berangkat ke Kamboja saya sempat melihat mereka uji tanding ya. Yeah. Di Madura sempat lawan Madura United, saya hadir ke stadion, saya lihat mainnya jelek sekali. Jelek sekali. Apalagi yang dihadapi tim profesional ya. Jadi saya lihat jelek sekali dan terus terang saya waktu itu nggak yakin, nah kalau mainnya seperti ini mana bisa? Nggak gitu bisa, nggak ya? Bisa. Dan awal lawan Myanmar 1-1 saya bilang, nah kan. Begitu lawan Malaysia, nah kan nggak bisa menang mereka karena nggak punya striker mereka. Hanya mengandalkan si Marinus. Sementara Dimas Derajat saya lihat nggak bisa ngapa-ngapain pemain ini kayaknya. Tidak optimal waktu belum itu. Belum optimal ya. Betul jadi sekali. Ketika dua kali uji coba lawan Arema dengan lawan Madura United nggak bisa apa-apa. Mati kutu dia tuh. Dan faktor psikis artinya mengambil alih begitu pada saat memenangkan kejuaraan ya, ini. Jadi kan? Feel free-nya tidak drop lagi itu kan ya, jadi poin plus. Ya. Soal Marinus ini jadi kunci juga menurut saya. Jadi ketika sebelum berlatih striker ini memang striker ini mah luar biasa ya Marinus. Jadi dengan gaya nya yang kaku tapi dia jadi tembok dan lain-lain. Kemudian mentalnya yang enggak emosian lagi itu bisa ngangkat tim gitu. Firsa Andika di back kiri juga punya secara teknik luar biasa dia. Komposisi penting juga di situ. Ya, melihatnya gimana Mas Rusi? Jadi secara teknis dia memang layak lah untuk main di Eropa ya walaupun level muda. Kita lihat cara dia bertahan, cara dia menyerang, mengcover pertahanan di sisi kiri, kemudian membantu penyerangan. Saya lihat ya dia the next Aji Santoso lah. The next Aji Santoso. Ya. Begitukah Mas Idek melihatnya? Ini generasi muda Indonesia. Ya, ini memberi harapan kepada masyarakat Indonesia bahwa raksasa yang lama tidur ini akan bangun. Minimal di Asia Tenggara yang akan menjadi pijakan ke Asia ketika Indonesia di tahun 86 mampu lolos ke semifinal Asian Games. Ketika bayang-bayang Piala Dunia ketika 1938 ketika walaupun memakai nama Hindia Belanda, tapi itulah tim Indonesia yang pernah berlaga ke Piala Dunia. Kita harapkan dari kelompok-kelompok umur ini akan mewujudkan semua mimpi-mimpi kita yang bisa menjadi juara kembali di Asia Tenggara, di SEA Games. Setelah 91 di era kaptennya Verrel Raymond Hattu. Kemudian penantian yang sangat lama bagi Indonesia untuk bisa menembus Piala Dunia. Dengan kepercayaan kepada pemain-pemain muda ini, kita berharap apa yang kita idamkan bisa tercapai. Tapi kita juga harus mengingat bahwa masalah kelompok umur juga menjadi masalah bagi kita semua. Kita yang di mananya? Penjuruan kelompok umur. Bahwa ini bukan hanya masalah pengaturan pertandingan di sepak bola Indonesia, tapi juga masalah penjuruan umur. Kita masih ingat di tahun era 80-an, 88, Indonesia pernah menjadi juara usia 16 tahun. Tapi ketika jika kita melacak pemain-pemain, kita tahu bahwa banyak dari mereka yang usianya lebih dari 16 tahun. Ini menjadi catatan kita bahwa kita harus juara, kita tetap menjunjung sportivitas. Oke, terlepas dari itu, pada saat kita melihat skuad muda kita bukan member atau anggota yang main-main begitu. Artinya pada saat kita melihat ini seolah dikumpulkan sebagai bentuk kolektivitas tim yang baik kah atau bagaimana? Karena kita mengingat bahwa di Indonesia punya 6 pencetak gol sepanjang kejuaraan U22 ini. Mulai dari Witan Sulaiman, kemudian Osvaldo Hai, kemudian ada juga Rahmat Irianto, itu selain Marinus. Kolektivitas kah dikumpulkan dalam satu ini atau memang kebetulan saja? Kita juga acungi jempol kepada Indra Safri dengan waktu yang mulai dari Januari dia secara serius mempersiapkan tim, kemudian Februari harus bertanding. Indra Safri mau meracik pemain dengan waktu yang singkat menjadi sebuah kekuatan yang dasar kita nyebut mampu menjadi juara. Dia juga memilih asisten-asisten yang tepat. Di kiper dia memilih Hendro Kartiko, di lini belakang dia memilih Nova Arianto, di tengah ada Yunan Helmi, pemain yang dikenal sebagai karakter gelandang bertahan yang kuat di era awal-awal Liga Indonesia. Kemudian di lini depan
Indra Safri yang turun langsung menangani. Akhirnya pelatih di posisi yang sama menangani di tempat yang dia begitu ahli di bidangnya, akhirnya membuat tim Indonesia yang disiapkan sejak Januari dan Februari bertanding mampu membuat kebanggaan bagi Indonesia. Pemilihan asisten juga sangat menentukan di sini. Di waktu yang sangat singkat sekali, meracik dan meramu ini bisa menjadi satu hal yang baik. Oke, Mas Mario melihatnya apakah tim dari sisi kolektivitas ini memang direncanakan cukup matang, tidak asal comot saja begitu. Betul. Cerita mengenai Coach Indra Safri ya, yang sampai dari Sabang hingga Merauke, belusukan sampai ke pelosok-pelosok negeri mencari pemain yang benar-benar diinginkan menurut beliau, bahwasannya pemain ini ideal bermain sebagai striker, sebagai back center maupun sebagai wing, ditemukan dengan sendirinya. Jadi seolah-olah Coach Indra Safri ini memiliki kebebasan memilih siapa yang dia mainkan, di posisi apa orang ini akan diturunkan, seperti itu. Nah, Indonesia ini sepak bolanya sebetulnya tidak bisa lepas dari dua hal ya, baik di liga maupun tim nasionalnya. Jangan pernah lepaskan sepak bola Indonesia dari kulturnya. Ini akan merubah mereka jadi semacam kayak tim nasional asing yang mereka sendiri bingung harus bermain seperti apa. Indonesia memiliki sisi originalitas sendiri untuk permainannya. Dan itu kebetulan dihandle oleh pelatih Indra Safri yang memang mengembalikan keorisinalan sepak bola itu sendiri. Di samping kita harus menghindari atau jangan membebani tim nasional kita yang memang berprestasi dengan sejumlah target bertumpuk-tumpuk hingga akhirnya malah bingung target mana yang harus diselesaikan, karena level AFF itu memang tidak masuk dalam agenda resmi FIFA. Tapi pada hakikatnya kita tidak melihat bahwa kita dijuara di mana, tapi kita melihat bahwa potensi tim nasional ini punya masa depan cerah sekali. Ini proses pembibitan loh. Betul. Kalau kita bisa proses melihat pembibitan di mana di setiap turnamen yang diturunkan mereka tidak bermain-main, dalam artian kalau bisa setiap turnamen turun mereka juara kalau bisa, sampai hingga akhirnya ada SEA Games, bahkan nanti yang lebih berat lagi mungkin kualifikasi Piala Dunia 2022 di Qatar mungkin ya, seperti itu kesempatan Indonesia karena dimainkan di Asia. Oke, selain menerapkan yang namanya kultur permainan yang Indonesia sekali. Betul. Begitu, proses pelatihannya secara psikis yang diberikan kepada pemain-pemain muda kita adalah freestyle, bukan ya free permainan, nikmati, enjoy. Betul. Enjoy the games begitu. Jadi, ini jadi satu hal yang sudah lama memang Indra Saf freestyle-nya di situ atau memang baru-baru ini saja? Ya, kembali seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa let's player playing on the field. Biarkan mereka bermain di jalan. Just let it go. Karena memang sepak bola ini bukan seperti kita belajar matematika atau belajar sesuatu yang eksak. Sepak bola ini dinamis, karena itulah seorang pelatih seperti tahun 88 Belanda tidak diprediksi untuk menjadi juara ya. Tetapi kebebasan yang dimiliki pemain-pemain Belanda saat itu oleh pelatih mereka Rinus Michel untuk mengeksplor posisi mereka. Kebetulan posisinya sama atau skemanya sama, 4-3-3. Di mana setiap pemain itu bisa menjadi striker. Setiap pemain bisa mundur sebagai back, sebagai wing back dan seterusnya. Kebetulan dan itu diterapkan oleh Indra Safri di turnamen kali ini, formasi 4-3-3 menghasilkan 6 pemain berbeda di Indonesia, terbanyak dalam satu turnamen ini yang mencetak gol. Jadi 6 pemain berbeda dengan formasi 4-3-3 itu mirip sekali dengan ceritanya Belanda tahun 88. Beberapa tahun yang lalu, dekade yang lalu. Oke, kita akan melihat bagaimana pandangan Mas Rosi sekaligus Mas Sigit terkait dengan sosok Indra Safri ini. Kita tahan sejenak, kami akan kembali menyapa Anda pemirsa. Ya, sebagai pengasuh dari timnas atau skuad muda kita, pemirsa, Indra Safri cenderung memiliki kemampuan mengasuh dengan tangan dingin. Artinya bisa mencetak pemain muda untuk berprestasi. Mas Itik melihatnya dengan cerita tadi yang disampaikan oleh Mas Mario bahwa sampai belusukan untuk mencari pemain bagus dan juga akhirnya dengan polosnya tangan dingin banyak juga yang berprestasi. Sosok ini seperti apa sebenarnya? Iya, ini membuktikan bahwa pemain yang dipilih oleh Indra Safri merupakan pemain yang sesuai yang dia inginkan. Yang dia inginkan ya, kembali ke situ. Saya pernah melihat seleksi ketika Rahmat Irianto pertama kali menjalani seleksi kelompok umur U16 atau U17 di Sidoarjo. Ketika itu tim itu melas tidak hanya tentang tes fisik. Ketika mereka capek, mereka harus menjalani tes EQ, Mas. Para pemain yang habis menjalani seleksi keliling lapangan dengan durasi tertentu, dia bawa ke ruangan tertentu untuk menjalani tes EQ. Ini membuktikan bagaimana Indra Safri ingin mengetahui bagaimana kecerdasan seorang pemain ketika dalam kondisi capek, dia harus mengambil keputusan, butuh sebuah kecerdasan. Ketika pemain capek, ketika kita capek kan biasanya kita kan tertekan, kecerdasan kita turun begitu. Di situ menjadi salah satu penilaian dari
tim talent scouting ketika itu untuk mencari pemain-pemain kelompok umur U16, U17 ketika itu di lapangan Senggolo Sidoarjo. Ini saya sangat salut bahwa metode ini akan membuat Indra Safri tidak hanya memilih pemain yang mempunyai fisik yang kuat, tapi juga mempunyai kecerdasan yang dibutuhkan oleh tim. Selain itu, kesuksesan Indra Safri membuktikan bahwa pelatih lokal, pelatih Indonesia masih layak dipercaya untuk menangani tim nasional, untuk menangani klub-klub ketika serbuan dari pelatih asing ke klub-klub Indonesia di Liga 1 yang semakin hari semakin banyak pelatih asing, ternyata prestasi lahir oleh pelatih lokal. Di U16, Fahri Husaini sudah membuktikan. Indra Safri dua kali membuktikan, U19, 2013, dan sekarang U22 di 2019. Ini kita harus pertegas, sudah saatnya kita lebih percaya kepada pelatih lokal yang lebih mengerti tentang filosofi sepak bola Indonesia. Tapi apakah cocoknya di sini Indra Safri hanya sebagai bibit saja, artinya pelatih muda dipulas berprestasi, belum tentu untuk yang tim senior? Ini jenjang juga berkesinambungan. Belum bisa, suatu saat Fahri bisa juga menangani untuk kelompok umur lebih atas karena dia sudah lama berkumpul dengan pemain-pemain yang ditangani ketika U16. Di tim ini ada juga seperti Mas Roy sebut, ada Dimas Derajat, pemain yang tersisa dari kelompoknya Evan Dimas. Ini membuktikan sebuah jenjang pemain kelompok umur yang akan selalu berkesinambungan untuk selalu melahirkan prestasi bagi Indonesia dengan karakter dan keinginan yang dimaui oleh pelatih yang menangani. Mas Rose? Ya, kita tahu bahwa Indra Safri ini sedang berusukan, sedang berusukan cari pemain kesana kemari. Tapi itu terjadi ketika dia menangani U19 2013 yang lalu. Untuk kali ini, Indra Safri lebih mudah. Artinya bahwa pemain yang ada sudah tersedia di kompetisi. Tinggal meramu saja ini ya? Dia tinggal, ya, Indra Safri tinggal, udah nemu, oh sini si... si siapa namanya? Firza Andika, enggak ada. Marino sudah main di Bayangkara. Satria Tama sudah di Madura United. Kemudian Awan Seto sudah di Bayangkara. Jadi dia tinggal ngambil aja, enggak seperti kejadian 2013 yang lalu ketika dia harus mencari pemain sendiri. Jadi inilah keuntungan adanya kompetisi junior ya. Atau di apa? Ya ESL Liga 1 U20 ya. Ataupun pemain-pemain muda yang ada di tim senior. Baik, beban berkurang lah untuk mencari bibit-bibit unggul semacam ini. Mas Mario, dengan berkurangnya beban ini artinya bagaimana untuk kedepannya kita? Ya, untuk kedepannya ini Indra Safri itu kan akan melihat komposisi pemainnya. Nanti seandainya memang beliau dipercaya untuk menangani timnas senior, untuk persiapan melangkah yang lebih besar lagi eventnya maupun skuadnya, akan ada perpaduan, akan dipadukan sebuah komposisi senior-junior di situ, di mana beliau pasti akan melihat lah senior yang masih bisa dipertahankan yang mana, junior yang mau diorbitkan yang seperti apa, dan segala macam. Jadi tetap dikembalikan yang bahwasannya pelatih asing di Indonesia ini yang pernah memegang tim nasional sebetulnya bukan jelek, tapi hanya tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dirinya mampu membawa tim nasional berprestasi dalam satu event. Misalnya gagal, ganti. Dengan demikian ganti pelatih, ini sebetulnya pemain akan merasa kesulitan juga, karena setiap pelatih yang datang akan datang dengan blueprint yang berbeda. Adaptasinya berbeda. Betul, lagi butuh waktu lagi. Skemanya, ya? Tipe pelatihnya, lalu latihannya, semuanya akan berbeda, dan ini akan menyulitkan pemain kita sendiri. Tapi bedanya dengan Indra Safri ini bagaimana? Bedanya dengan Indra Safri yang sudah juga dibuktikan oleh pelatih lain, selain pelatih asing, selain pelatih asing Fahri Husaini, lalu ada Indra Safri. Sebetulnya fenomena ini ngetren lagi kalau memang misalnya pelatih Indonesia ini punya taji lagi di tim nasional, seperti yang dulu ditampilkan oleh Danur Windo, lalu ada almarhum Rusdi Bahalwan. Ini sepertinya bertransformasi ke tahun sekarang, bahwa pelatih lokal itu bisa menjadi acuan atau jaminan bahwa pelatih lokal ini tidak kalah dengan pelatih asing. Dan itu memang mereka hanya membutuhkan kesempatan aja. Jaminannya seperti apa? Seperti misalnya... Artinya pada saat Indra Safri memenangkan U19 2013, sampai dengan U22 menang lagi, artinya sudah ada jaminan nih? Ada jaminan. Harus ada juara. Betul. Begitukah atau bagaimana? Ya, kita hanya melihat sepak bola ini adalah hasil. Selama ini, kalah, menang, seperti itu. Tapi tidak pernah melihat bahwa... Prosesnya. Seperti apa pelatih ini membawa hasil ke situ. Entah itu juara, entah itu gagal, tapi sebetulnya orang harus melihat bahwa pelatih ini punya kompetensi, punya potensi. Dari mana? Dari caranya dia membuat tim nasional ini punya prospek ke depan. Oke.
Jadi kesempatan memang harus diberikan lebih kepada pelatih Indonesia, pelatih asli, untuk membuktikan diri bahwa dia mampu berprestasi bersama tim nasional Indonesia. Pelatih lokal mungkin, kalau pelatih asli pasti pelatih dia. Yeah. Oke, okay, baik. Mas Indri, melihat ini artinya secara track record Indra Safri layak masih diberi kesempatan. Suatu saat Indra Safri juga akan membuktikan prestasinya untuk ke level senior. Iya. Yeah. Karena selama ini Indonesia masih berjaya di kelompok umur. Ketika memasuki senior, ketika harus berlaga di Piala Asia, ketika harus prakualifikasi Piala Dunia, nama-nama yang menjadi besar ketika kelompok umur seolah tidak banyak memberikan hasil ketika mereka berlaga di senior. Kontribusinya tidak terlihat. Ya, mungkin karena pergantian pelatih. Ketika mereka pelatih yang menangani kan sudah berbeda dengan ketika mereka di kelompok umur. Yeah. Pelatih di kelompok senior tidak mengerti karakter, tidak mengerti kepribadian pemain, tidak mengerti bagaimana kecerdasan pemain tersebut di dalam sebuah pertandingan di dalam lapangan. Hanya pelatih-pelatih yang berkumpul dengan mereka lama yang akan mengetahui karakteristik mereka yang sangat memberi harapan ketika masih di kelompok umur. Mm-hmm. Kita masih ingat ketika di masa lalu ada Primavera, ada Baretti. Indonesia pernah berjaya di kelompok umur bawah. Ketika masuk ke senior semua itu tidak ada hasil yang dirasakan kecuali medali emas di SEA Games 87 dan 91. Kenapa begitu, Mas Didik? Sebelum kita break, ya. Kenapa seperti itu? Kenapa kok tiba-tiba melompong pada saat masuk ke level senior? Saya tekankan tadi bahwa kejujuran dan sportivitas masih sangat dibutuhkan dan sangat dibutuhkan. Ya. Momok di sepak bola Indonesia selain pengaturan pertandingan bagi saya adalah pencurian kelompok umur. Ini okay. Menjadi catatan bagi kita semua. Baik, kita tahan dulu sebentar karena kita juga akan coba melihat bagaimana masyarakat mengkomparasi begitu. Euforia kemenangan tim junior selalu menggema, tapi pada saat dilihat tim seniornya kok melempem. Itu yang jadi catatan. Kami akan kembali menyapa Anda pemirsa setelah jeda. Pemirsa, prestasi timnas junior kerap berbanding terbalik dengan timnas senior yang banyak orang melihatnya cenderung melempem. Dari banyak hal yang ada, beberapa faktor disematkan karena ada faktor X, Z, Y. Nah, saat ini kita coba melihat juga memetakan kenapa harus seperti itu dan why? Kenapa seperti itu juga, Mas Rosi? Ibaratnya begini. Mereka ini sudah ketawa duluan nih, kayaknya udah banyak yang gregetan ingin dia ucapkan. Silakan. Jadi ketika adik-adik di U16, U22 ini tampil, mereka bawa nama Garuda, benar-benar bawa Garuda. Idealismenya bawa Garuda yang dibawa, begitu ya? Betul. Jadi mereka belum, istilahnya, kalau bahasa kami sih belum ngerti duit ya. Yang ngerti duit lah, cuma mereka nggak terlalu ngomong. Nah, ketika mereka mulai masuk usia senior, nah ini godaan mulai datang nih. Okay. Yang jadi bintang iklan lah, yang jadi bintang sinetron lah, yang kontrak tinggi dari klub lah, bahkan soal cewek juga nih ya. Money talks ya? Ya, jadi ini pengen niru-niru atlet yang di luar negeri sana. Baik. Punya wax, punya macam-macam. Jadi ini semacam virus ya, yang kita tahu ketika zaman Primavera dulu kita punya pemain-pemain baik, tapi ketika mereka mulai dewasa, habis mereka. Ada yang main narkoba, ada yang ya macam-macam. Lemahnya di situ akhirnya. Ya, itulah. Jadi kalau kita lihat main luar negeri, Ronaldo, Messi atau siapa, mereka jadi bintang iklan. Ketika prestasi mereka udah di atas, bukan ketika mulai. Bukan pada saat merambah, begitu ya. Jadi ini salah satu faktor yang saya berharap sekali kepada adik-adik untuk tolonglah dikurangi. Tolonglah kalau bisa. Ya itu demi kalian juga gitu loh. Baik. Pada saat melihat itu, oke, demi generasi atau demi skuad muda kita. Namun dibenturkan juga dengan ini adalah profesi juga. Ini adalah hobi jadi profesi seperti itu kan. Artinya mau tidak mau kita akan mengarah juga bahwa dari sisi yang tadi sempat dikatakan oleh Mas Rosi itu akan menggoda begitu. Manajemen kan bisa punya andil di sini sebenarnya untuk memberikan batasan, meramu dan sebagainya para pemain ini. Apakah tidak cukup selama ini manajemen dan juga pelatih atau apapun itu
untuk mengayomi mereka? Agar saya, tidak mengarah ke sana maksud saya. Saya kira pihak manajemen dan pelatih sudah to the max, sudah melakukan itu ya. Okay. Semua tergantung kepada pemainnya sendiri. Okay. Tidak semua pemain memang seperti itu, tidak semua. Yang saya maksud tadi ya, yang pemain-pemain yang sudah masuk ke arah itu. Jadi baik. Banyak kok yang masih juga masih punya prestasi bagus sampai senior juga ada. Ya. Tidak semua Mas Sidik, tapi ada beberapa yang seperti itu. Sehingga yang dianggap sebagai suatu yang idealisme bahwa membawa nama Indonesia merupakan satu kebanggaan akan ya kembali terbentur dengan suatu hal yang disebut dengan kebutuhan dan keinginan begitu. Mas Sidik melihatnya? Kemudian tentang, saya tetap menekankan kelompok umur, ketika usia mereka mencapai senior, ketika usia diharapkan mencapai puncak, ternyata di saat itu ternyata usia mereka sudah lewat. Ya. Apa artinya ketika mereka junior berjaya, kemudian ketika senior nama Indonesia nyaris sudah tak terdengar. Selain itu profesionalisme. Para pemain sepak bola mulai dari kelompok umur yang begitu masih idealis. Mereka diharapkan bisa bermain fight, bermain dengan penuh semangat untuk merah putih. Ketika mereka senior, hal ini juga diharapkan harus sama. Untuk itu mereka harus bisa menjaga bagaimana pola makan, bagaimana pola istirahat, kemudian pola latihan mereka harus jaga untuk menjaga tubuh mereka tetap ideal. Ketika kata profesionalisme sudah mulai luntur dan mulai hilang, ya, nama-nama prestasi ketika kelompok umur hanya menjadi sebuah kenangan, Pak. Kita, ya. Profesionalisme yang akan membawa pemain menjadi lebih sangat bagus dan berimbas kepada tim nasional. Ini yang harus menjadi penekanan kita, bahwa profesionalisme tetap harus terjaga, mulai dirawat dari kelompok umur hingga sampai ke dewasa, ke senior, sehingga prestasi Indonesia yang sempat disebut sebagai macan Asia akan kembali menjadi milik merah putih, tidak menjadi milik bagi Korea, tidak menjadi milik bagi Jepang, bagi Iran, tapi bagi Indonesia. Mas Mario? Iya, kembali kepada kultur tadi, bahwasannya kita memang membutuhkan pelatih-pelatih lokal yang mengerti bahwasannya kultur Indonesia ini sejajar maju bersama sepak bola Indonesia. Karena apa? Peralihan dari U16, 19, 22 sampai ke level senior yang dibutuhkan dan diperlukan oleh tim nasional Indonesia adalah mentalitas. Mentalitas tidak cepat puas, tidak merasa bintang dan merasa jumawa, karena perjalanan mereka sebetulnya start nol lagi dari setelah menjuarai Piala AFF kemarin. Ini sangat berat lagi ke depan, karena taruhannya levelnya semakin tinggi. Oke. Dimana pada saat mereka menjadi pemain senior, mereka baru sadar bahwasannya apa yang dialami dengan waktu mereka masih bermain di U16, 17, 19, 22 sangat-sangat berbeda, karena sudah ada intervensi dari kanan-kiri. Dari federasi, mungkin dari pihak luar yang ingin bahwasannya sepak bola ini tidak maju, tapi itu memang harus dilawan. Dengan cara bagaimana? Kita harus benar-benar konsentrasi dan harus benar-benar satu komitmen bahwa sepak bola dengan masa depan ini, bibit-bibit ini, jangan lagi disia-siakan ke depannya. Mentalitas itu yang pertama menjembatani prestasi tim nasional itu sendiri. Apa yang membedakan kita dengan negara lain pada saat menjaga dan mengkeep bahwa mentalitas, profesionalitas bisa ditumbuh kembangkan sejak mereka masih muda hingga pada saat masuk ke tim senior? Apa perbedaan kita yang kurang di yang negara kurang. Kita, di kurang di timnas kita dengan saya kalau ngambil dari negara lain. Eropa atau Amerika Latin terlalu jauh ya. Ya, saya yang Asia dari, saja lah. Saya ngambil dari Asia aja. Contohnya Jepang. Ya. Jepang periode 70, 80-an hingga awal 90-an. Itu bukan siapa-siapa dibandingkan Indonesia, Jepang. Tapi dengan membenahi dari nol lagi, mereka benar-benar belajar dari nol. Mereka nggak malu belajar dari siapapun. Dari PSSI, dari Malaysia, dari siapapun. Liganya dulu. Liganya, mentalitasnya, wasitnya, dan akhirnya semua perangkat liga itu menjadikan atau melahirkan sebuah tim nasional yang tangguh. Tahun 98 di Perancis mereka lolos ke Piala Dunia. Sementara kita hanya menjadi penonton. Dan terus menjadi penonton sampai tahun 2022 di Qatar. Apakah ini akan terus berlanjut, apakah kita menjadi pemain di sana, kita nggak tahu. Yeah. Jepang adalah contoh ideal. Pernah tim nasional Indonesia diberitakan belajar ke Argentina, belajar ke Belanda, terlalu jauh. Kenapa tidak belajar dari Jepang? Yang nyata-nyata setiap Piala Dunia mereka akan menjadi pemain, bukan penonton. Itu harus dicontoh. Belajar dari Jepang adalah belajar masalah mentalitas. Di mana pemainnya tidak jumawa, tidak cepat puas. Mereka tahu bahwa untuk menjadi negara besar di sepak bola, itu butuh kerja keras. Mas Didik, mencontoh negara Jepang, atau ada pilihan lagi negara yang bisa dilibatkan di sini? PSSI, untuk menjadi teladan begitu. Federasi sepak bola Indonesia sering memakai sistem karbitan. Ketika PSSI Garuda 1 harus belajar ke Brasil, PSSI Garuda 2 belajar ke Eropa, ke Republik Ceko. Kemudian ketika Primavera dan Baretti Italia. Harus digembleng di Italia.
Tapi karena dengan kultur dan karakter yang berbeda, tidak ada yang didapat oleh sulit. Tim nasional Indonesia sebagai kumpulan pemain terbaik, hanya melahirkan sebagai individu-individu yang terbaik. Bukan sebuah tim yang akan mengharumkan nama Indonesia. Ketika PSSI membentuk PSSI Primavera dengan target lolos ke Piala Dunia Junior dengan Indonesia sebagai tuan rumah di Jakarta di tahun 97, kita bermain di Senayan dan apa yang kita dapat? Kegagalan yang diraih oleh Indonesia. Perlu belajar banyak, kita lihat di tidak sini. Tidak perlu jauh-jauh juga. Kita belajar ke Korea, kita belajar ke Jepang. Negara yang dulu disebut-sebut juga belajarnya ke Indonesia. Tidak usah malu kita belajar ke negara lain. Saya sepakat di situ. Tapi di sisi lain, selain internal yang ada yang harus kita benahi, di faktor eksternalnya juga ada beberapa skandal yang membuat kita semakin terhanya tentang kecarut-marutan yang ada di dunia olahraga kita, khususnya di sepak bola. Salah satunya adalah skandal pengaturan skor. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Kalau Anda melihat rentetan catatan di para netizen kita begitu ya di Twitter terkait dengan skandal pengaturan skor, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah gencarnya tangan-tangan mafia, tangan-tangan elit yang mengobak-abik timnas kita begitu. Mungkin ada catatan lain, saya hanya memiliki waktu 5 menit saja untuk perjumpaan kita hari ini. Mungkin sedikit banyak, tidak sampai 2 menit lah, Mas Rosi, Mas Sidik, Mas Mario memberikan komentar. Ya, jadi pengaturan skor ini menurut saya pribadi ya, hal yang biasa dan wajar di sepak bola era industri sekarang ini. Bagaimana sebuah tim harus bisa mendapatkan pemasukan yang besar untuk membayar gaji karyawannya, membayar gaji pemainnya, dan lain-lain. Dapatnya dari mana? Dari sponsor. Bagaimana sponsor mau masuk? Ya harus menang. Bagaimana cara menang? Ya salah satunya ngatur skor itu. Itu yang wajar. Tapi catatan saya satu, jangan merusak tim nasional itu. Nah, kita ambil contoh di Italia. Bagaimana Juventus terlibat Calciopoli, pengaturan skor, mereka didegradasi ke Serie B. Tapi di saat yang sama Italia juara dunia tahun 2006 di Jerman. Karena mereka, para mafia ini bersatu untuk memenangkan tim nasionalnya ya. Ya Indonesia harus seperti itulah menurut saya. Biar aja pengaturan skor itu ada di level klub. Tidak masalah, kalau level klub tidak masalah. Tapi pada saat kita jadi timnas untuk melawan timnas negara lain harus bersatu begitu kah? Ya menurut saya begitu, karena sepak bola ini hiburan itu. Hiburan. Murni hiburan. Sekarang ini tidak bisa zero pengaturan skor, itu tidak bisa ya Mas Rosi melihatnya? Menurut saya nggak akan bisa. Nggak akan bisa karena entertainmentnya lebih besar daripada soal prestasi ya. Kecuali tim nasional ya, saya bilang prestasi tim nasional. Entertainmentnya lebih besar dibanding dengan soal prestasi, Mas Sidik. Ya mungkin kita menyebutnya beda, mungkin di tahun-tahun sebelumnya banyak menyebut ini tentang masalah suap. Mungkin sekarang kita menyebutnya pengaturan skor. Di Indonesia di awal di tahun 80-an pernah sebuah klub juga kena. Kemudian di tahun 90-an sebuah nama-nama besar juga pernah disebut di situ. Jika kita ingin membersihkan sepak bola kita, bersihkan dari semua hal, bersihkan dari politik, bersihkan dari kepentingan yang hanya sesaat. Mungkin dibuat seperti itu. Itu pertanyaannya Mas. Bisa. Mungkin tidak. Kita mungkin selama tidak dibuat seperti itu. Kita berusaha dan kita konsisten. Saya masih yakin bahwa sepak bola Indonesia akan bersih walaupun harus bertahap. Kita berharap apa yang dilakukan sekarang jangan langsung berhenti, tidak hanya menjelang gawe besar. Tidak hanya sebuah kepentingan mengganti seseorang, tapi demi kepentingan prestasi sepak bola Indonesia. Ada yang mengatakan cabut akarnya, orang-orang lama ganti semuanya dengan yang baru. Itu baru bisa membuat dan juga merombak katakanlah PSSI kita untuk menjadi lebih baik. Apakah harus seperti itu? Nah, itu aja Mas. Kita lihat niatnya mereka melakukan itu apa. Kalau niatnya tulus untuk kemajuan sepak bola Indonesia, kita dukung mereka. Mas Mario? Ya, kembali ke tahun 2006, cerita Calciopoli. Jerman pernah mempensiunkan dini seorang wasitnya karena terlibat pengaturan skor. Jepang mentalitasnya tidak ada pengaturan skor di liga maupun tim nasionalnya. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwasannya itu semua asal kita komitmen, asal kita bersungguh-sungguh membuat liga yang bagus untuk menghasilkan tim nasional yang bagus, kedepannya pasti bisa. Karena tahun 2010 Piala AFF senior Indonesia melawan Malaysia. Seandainya mereka tahu pada saat di final itu pertandingan sudah diatur atau di
skor yang sudah dibikin seperti itu. Bahkan yang juara pun tidak akan pernah bangga. Sebagai atlet mereka pasti tahu mensana in corpore sano. Dalam jiwa yang sehat, dalam fisik yang sehat ada jiwa yang sehat. Mereka olahragawan sejati. Mereka ingin juara karena memang mereka berusaha. Mereka tidak juara karena dikasih hadiah. Seandainya memang pemain-pemain Malaysia itu tahu, akhirnya sekarang kebanggaan mereka hilang. Jadi baik yang pemenang maupun pecundang sama-sama tidak mendapatkan impact yang bagus dari apa yang dihasilkan dari sebuah pengaturan skor. Yeah. Jadi walaupun memang terlihat sulit dan mustahil, tapi bukan berarti tidak bisa. Semua memang harus dibersihkan jika memang sepak bola Indonesia ingin maju. Oke, okay, tapi saya mengambil statement saya yang saya buka di awal tadi begitu. Mas, ada hirup pikuk di PSSI, tapi timnas kita tetap berprestasi. Nggak butuh PSSI ya sebenarnya? PSSI pasti kita butuhkan karena federasi resmi Indonesia. Ada federasi, ya, federasi ya, cuma kembalikanlah orang-orang sepak bola ke tempatnya. Kembalikanlah orang-orang sepak bola di bidangnya. Hmm. Demetrio Albertini di FIGC Italia, lalu Davor Šuker di Kroasia. Mereka-mereka adalah pemain-pemain sepak bola Italia dan Kroasia. Sekarang didaulat sebagai pengurus federasi negaranya. Apa artinya? Di PSSI butuh pemain-pemain atau pengurus-pengurus yang notabene memang harus orang bola. Bidangnya olahraga, betul. Bidangnya bola juga. Tempatkan the right man in the right place. That is the key. Itu okay. Aja kuncinya. Dimulai dari mana, Mas Sidik? Dimulai dari mana? Nawa itu niatan. Yang baik tadi dari ya? Nawa itu tadi, setelah itu apa? Langkah konkret, Mas. Okay. Langkah konkret. Bagaimana sepak bola di Indonesia ini dijauhi dari semua kepentingan kecuali olahraga baik. Dan prestasi. Itu saja catatannya. Singkat saja. Apa pesan untuk timnas kita, Mas Rosi? Tetap semangat. Tetap semangat itu. Saya yakin juga karena saya optimis bahwa dengan ada masalah yang banyak ini, kita tetap bisa berprestasi. Baiklah, Mas Rosi, terima kasih banyak. Mas Sidik, terima kasih. Mas Mario, terima kasih. Saya tutup jumpa kita di update malam kali ini. Sekali lagi, jumpa lagi esok di update pagi. Saya malam, saya pamit. Salam olahraga. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.